Assalamualaikum guys. Selamat petang rakan-rakan semua. Bersama saya pada petang ini Mobil Crane XCMG XCA 800Y Mobil Crane berkapasiti 800 ton yang akan bersama-sama dengan Crawler Crane pada malam ini untuk mengangkat gantry crane gantry crane MRT. Moga semua urusan operator pada malam ini dipermudahkan segala-galanya. Jom teruskan menonton di channel Azmi Yaakob. Sementara tu kita terserempak juga dengan mobil crane Tadano Found AR2000. Yang belakang tu lah paling susah nak jumpa. Groove 180 tan punya mobil crane. Dan yang paling tak disangka-sangka berjumpa juga dengan XCMG XCA 130 130 ton mobil crane. Okay guys, inilah dia sepanjang perjalanan mobil crane 800 ton. Slow-slow je dibawa untuk menuju ke destinasi. Dan pada malam ini dia akan lifting bersama dengan Zoom Lion crawler crane Match 1 600 ton untuk mengangkat gantry crane dinaikkan atas span nanti. Video pemasangan ketewik ni saya terpaksa reverse-kan sebabnya pada awalannya tak dapat. Jadinya dapatlah kita tengok sedikit cara-cara pemasangan ketewik dengan winch mobil crane 800 ton ni. Harap-harap kawan-kawan jangan marah ada masa kita boleh jumpa daripada awal, ada masa kerina balik baru kita dapat tengok cara-cara pemasangan ataupun pembukaan kantoi mobil crane ni.
Okay guys, kerja-kerja mengangkat gantry crane sedang dijalankan dengan menggunakan kren 800 ton dan juga crawler crane 600 ton siap fasa lafin lagi tu sebab hantar jarak jauh. Gantry crane ni dia akan pasang sebelah kanan dulu, lepas tu baru dia akan pasang sebelah kiri . Okey, diorang akan slow-slow swing untuk meletakkan dekat atas dia punya tiang dia tu. Biasa gantry crane ni digunakan untuk mengangkat segmen . Kalau ada perasan batu beam yang apa ni, yang boleh sambung-sambung tu, orang panggil segmen. Alhamdulillah selesai satu gantry naik ke atas. Kejap lagi dia angkat yang sebelahnya pula, sebelah kiri untuk diletakkan bersebelahan dengan yang atas tu. Aksesori gantry ni sebenarnya banyak, tapi pada malam ni diorang mengangkat dia punya besi dia dahulu. Okey, yang ni nombor 2. Ini adalah crawler crane Zoom Lion 600 ton. Memang terbaiklah kedua-dua crane dan juga mobile crane ni.
Jam pun dah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 5:30 pagi eh. Alhamdulillah eh. Ha. Selesai eh. Kerja-kerja mengangkat gantry crane ni eh, untuk diletakkan atas span. Selepas ini kemungkinan lah 800 ton ni akan balik semula ke store. Jadinya kita sambunglah pada hari esoknya insyaAllah. Okay guys, apa-apa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Azmi Yaakob. Kita tunggu part pembukaan dengan mobil kereta 800 ton ni akan keluar daripada set. Jangan lupa teruskan menonton di channel Azmi Yaakob. Assalamualaikum.